Selamat pagi, Bang Wan Sofian. Oke, bagaimana kita punya perjalanan hari ini? Ada apa-apa komen? Selamat pagi, siap lagi, Bu. Mencari first time sebuah LG 250. Ini ride, musik. Kami selamat sampai. Tidak ada masalah. Amin. Oke, thank you. Oke, bersama kami hari ini ada si Andu dan juga si Willy. Rider dari Tenam yang sanggup datang pergi tamburan juga untuk bersama-sama dalam ride untuk pergi Paitan dan Tulupit. Oke, Ndok, ada apa-apa kamu punya komen untuk ride pada pagi ini? Oke, saat ini cuaca baik. Sebelum ini, 3 hari yang lalu, Pak. Hujan-hujan selalu. Oke. Pagi ini oke lah, boleh lah, nice. Boleh layan kona. Boleh layan kona lah, kan? Oke, thank you. Willy, apa-apa komen untuk baik. Ride pergi Paitan hari ini? First time, around utara, selatan Ndok. Dan sampai ke hampir Kota Barat lah. Dan doakan kami selamat pergi dan balik. Itu yang kami perlukan daripada Anda semua. Thank you guys. Terbaik. Kamu terbaik. Mantap. Jadi pandangan Gunung Kinabalu daripada sini pun agak jelas juga pada hari ini guys. Dan inilah antara pandangan yang terdapat di Rendegong lah sekarang nih. Dan ini adalah moto-moto yang kami gunakanlah untuk ride pergi di Paitan seterusnya Sabina Moda. Oke, kami sudah sampai di roundabout Kota Marudu Pitas. Jadi di sini nih tempat pit stop lah untuk mau rehat-rehat dulu sebelum menyambung perjalanan ke Pitas. Saya sendiri pun belum cek lagi berapa jam mau pergi di sana, tapi beli-beli dulu di sini ya, makan-makan dulu. Ah, mau makan mie lah. Berapa satu nih? Ringgit. Oke. Kalau macam dari sini mau pergi di Pitas lebih kurang berapa jauh lagi ya? Udah sampai 1 jam. Udah sampai 1 jam. Iyalah. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Cik. Oke. Jadi inilah kami masih lagi berkumpul di sini nih. Sekejap lagi akan bergerak lah ke Pitas. A few moments later. Inilah dia guys. Mercu tanda yang terdapat di Pitas, dataran Bongkoka. Kami telah sampai, guys. Jadi kita akan kasih masuk lah motor kita di sini. Oke guys, akhirnya kami telah pun sampai di dataran Bongkoka Pitas. Oke, jadi inilah keindahan yang terdapat di Pitas Sabah sekarang nih. Ini pemandangan dari sini.
dan nun jauh di sebelah sana adalah kudak terus ingat di sebelah sana tuh. Sebelah sana. Yang udah follow tuh, yang macam area kudak sudah di sana tuh. Jadi di sini lah orang akan datang pergi bergambar di sini, berselfie di sini, ramai-ramai di sini lah di mercu tanda nih yang ada di sini lah. Ini lagi kampung yang terdapat di petan dan ini adalah sekolah di sini guys. Tuh, rumah 3 tingkat. 2 tingkat, bukan 3 tingkat. Apa ini lori? Allah, lori termasuk. Termasuk di dalam parit. Mantap. Lipat lagi dia, lipat lagi dia. Kita layan Bukit Ular guys. Inilah yang dipanggil Bukit Ular ini. Kona yang kecil dan sempit. Dan hampir sepanjang masa ada kona. Dan jalanan pun tidak juga begitu bagus lah. Ada juga macam ombak-ombak nih. Tapi inilah yang diorang panggil Bukit Ular Paitan. Nah, kalau diorang bilang Bukit Ular Paitan, nah, lain kali kamu tahu sudah inilah deh kawasan dia deh. Dikelilingi dengan hutan simpan di bawah jagaan Perhutanan Sabah di sini nih. Hutan masih tebal guys. Woi, ular. Ada ular. Ular itu Bukit Ular, memang ada ular. Tak kejut juga saya tadi. Hei, alamak. Bila lagi nih kereta kemalangan di sini nih, teruk juga. Tapi ini ada apa sini dia punya cermin. Teruk juga. Kalau ada apa-apa di tengah jalan sini ya, ini jalan nih betul-betul sunyi lah. Lampu jalan pun tiada. Apa-apa pun tiada di sini. Macam perkampungan pun yang berdekatan tiada di sini. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Woi, telanggar tuh burung. Astaga. Mati lah tuh, woi. Terbingkuk Mas Edmiro. Nggak kuat tuh burung. Oke. Kami berhenti sekejap di Masjid Jamek Talufid. Abang Wan baru saja selesai sembahyang. Jadi sekarang ni on the way pelan-pelan lah. Balik pergi di Ranau, kemudian Tampunan. Tidak pastilah sampai jam berapa, tapi kena pelan-pelan sekali nih kalau jalan malam. Dan begitulah guys, berakhirnya ride kami ke Paitan pada hari ini. Dan sekarang ni kami berada di jalan Ranau Tampunan. Sampai berjumpa lagi di video seterusnya guys. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Thank you.